puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat-Nya atas pembukaan acara pameran lukisan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 1990 dengan tema Kulturisasi Seni Budaya dalam Gelora Sumpah Pemuda. Sang sinemator berkarya dengan merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa dapat terselenggara dengan baik dan lancar, sekaligus pencanangan Art Community Bunga Karang Bali yang ke-1 serta mencerminkan kondisi situasi NKRI saat ini yang mulai menggoyahkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Pameran seni lukis ini sebagai salah satu perwujudan dan bukti keikutsertaan seniman dalam mengembangkan seni budaya Nusantara umumnya dan seni budaya Bali pada khususnya. Pameran lukisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan meramaikan aktivitas berkesenian, khususnya seni lukis, serta sebagai ajang para seniman-seniman berkarya lebih produktif, kreatif, adaptif, serta menghasilkan seniman-seniman muda yang potensi, serta meningkatkan kesejahteraan secara bersama-sama. Akhir kata, perkenankan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, saudari, serta semua pihak yang telah membantu kami sepenuhnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sehingga pameran Art Community Bunga Karang Bali pada sore hari ini berjalan dengan baik dan sukses. Salam budaya. Om Santi, 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 Om. Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Meriah! Tepuk tangan yang meriah dulu. Pesan kepada para seniman-seniman, semoga hari ini adalah tonggak yang sangat bersejarah, karena kita di Bali. Perlu saya sampaikan kepada para seniman-seniman hadir di sini, Bu Asisten, di mana Gubernur telah mengeluarkan pergub. Yang berbunyi adalah bulan-bulan Bintang. Jadi itu tema besar bagi saya sebagai pimpinan Museum Agung Bung Karno sekaligus Ketua Yayasan Kesejahteraan Bung Karno, yang paling pertama mengapresiasi karena satu-satunya di dalam hal ide untuk membunyikan bulan-bulan Bung Karno khususnya Bali, salah satunya background dan powernya itu adalah seniman. Jadi maka dari itu ketua dan sekretaris maupun hadirin seniman yang hadir pada hari ini, tatkala Bapak beraudiensi kepada saya sangat sambut baik acara yang Anda gelar hari ini. Yang kedua, tentang keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 di mana tanggal 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai hari libur nasional, yang juga pernah hal itu ditetapkan di zaman Presiden Soekarno lewat Menteri Agama pada zaman kepemimpinan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Bangsa. Yang seterusnya adalah bahwa menggali tentang para seniman-seniman, pendekatan media yang dipakai oleh Soekarno pada waktu beliau sebagai pemuda
terdepan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, 100 tahun yang lalu. Beliau memulai itu dengan cara-cara seni. Jadi masyarakat milenial, para pemuda-pemudi, supaya tahu Soekarno tidak hanya sekedar Bapak Proklamator, Soekarno tidak hanya sekedar Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno bukan hanya sekedar Bapak Bangsa, Soekarno tidak hanya sekedar sebagai wartawan agung Bung Karno, dan seterusnya, tetapi Soekarno adalah power of powernya seni. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya sampaikan maaf Bapak Gubernur tidak bisa hadir pada kesempatan yang baik ini dan yang berbahagia ini. Beliau ada acara yang tidak bisa diwakilkan, maka beliau menugaskan kepada saya untuk membacakan sambutan Bapak Gubernur. Sebelum saya bacakan sambutan Bapak Gubernur, saya juga tidak mau kalah ini dengan beliau Ketua Yayasan. Mari kita pekekkan merdeka 3 kali. Ikuti saya yang semangat semuanya. Saya mulai. Merdeka! 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 Terima kasih, tepuk tangan. Pada acara pembukaan pameran lukisan dan berdirinya Art Community Bunga Karang Bali yang ke pertama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Yang saya hormati Ketua Yayasan Kepustakaan Bung Karno, Ketua Art Community Bunga Karang Bali, para seniman, budaya, serta hadirin dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan anak-anak sekalian yang kami banggakan dan yang kami cintai. Marilah kita tidak henti-hentinya menghaturkan puja pangastuti dan angayu bagia kadapan ide sang yang widiwasa Tuhan yang Maha Esa atas asung kertawa renugrahanya. Kita bersama-sama dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia serta dalam suasana penuh kedamaian dan kebersamaan. Hadirin yang berbahagia, saya menyambut baik atas dilaksanakannya pameran lukisan yang diselenggarakan oleh Paguyuban Art Community Bunga Karang Bali berserta Yayasan Bung Karno. Pameran yang menyajikan berbagai karya lukisan yang akan dipamerkan selama 1 bulan. Dari tanggal 28 Oktober sampai dengan 27 November 2019. Sebagai wahana bagi para seniman untuk dapat menampilkan karya terbaiknya untuk dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pameran seni lukis yang mengangkat tema kulturisasi seni budaya dalam gelora Sumpah Pemuda dan seniator berkarya dengan merajut kembali persatuan dan kesatuan bangsa yang diselenggarakan serangkaian Hari Sumpah Pemuda sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi dan situasi Negara Kesatuan Republik saat ini dengan berkembangnya berbagai paham yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pameran ini diharapkan tumbuhnya kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang dilandasi oleh ikrar Sumpah Pemuda. Pameran ini juga sebagai wadah edukasi kepada masyarakat dalam menumbuhkan kembali semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah Provinsi Bali melalui visi Nangon Sakerti Loko Bali
melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kesejahteraan kramo Bali skala dan niskala. Visi ini menitik beratkan pada tata kehidupan kramo Bali yang berintikan tiga unsur utama yang paling berhubungan bulat dan utuh, yakni alam Bali, kramo Bali, dan kebudayaan Bali. Tentunya pelaksanaan pameran ini sangat sejalan dengan visi tersebut. Hadirin yang berbahagia, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung pelaksanaan pameran lukisan ini serta mengucapkan selamat atas berdirinya Art Community Bunga Karang Bali yang peduli terhadap perkembangan seni lukis di Bali. Tepuk tangan dulu. Besar harapan saya agar pameran ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan serta menginspirasi lahirnya komunitas-komunitas baru yang menaruh kepedulian terhadap pelestarian seni dan budaya Bali dalam upaya mewujudkan visi pemerintah serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan Bali dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Bali era baru. Akhirnya, dengan mengaturkan Om Awi Genamastu Namo Sidam, pameran lukisan ini saya buka secara resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Bali Wayan Koster. Demikian telah saya bacakan sambutan Gubernur. Terima kasih.